Ya. Risu akan datang bantuan. Menteri pun akan datang. Menteri Risma. Membawa orang PDI ke sekolah seluruhnya. Pancolong dan Cipo. Ya. Jadi rumah pun mereka siapa letak rumah ya. Negari lah. Jadi rumah-rumah ibu dan kakaknya mereka dicatat. Siapa lagi-lagi sekolah ini? Oh, lah. Gar. Jadi amin. Ha. Lampirkan KTP jaleh katanya kan. Biar bawa dua Pak Jorong. Pak Jorong. Pak Samsul. Pak Jorong. Oh, iya Pak Jorong. Jorong ke Pualang. Jadi berkaitan dengan musibah. Iya, Pak. Jadi kalau masih kan banyak rumah yang iya betul Pak. Iya Pak. Tata rumah. Tapi kan itu KTP. Si Amin, miknya lagi di Bandu, miknya lagi. Jadi Pak. Terima kasih, foto kan. Udah pun kapo. Jangan sampai ada tinggal. Jadi Pak. Iko laporan Iko kami ke provinsi Joka, Kementerian Sosial. Jadi. Kasih perkasihnya. Rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Ya, aduh itu aku mau. Berat, terangkan Pak ya. Berat, sedang, ringan. Mas Bulo, Pak. Koordinasi kok, data, orang-orang yang minta pengawal. Oh, iya, iya. Pertama, berkenan dengan kebutuhan makanan. Iya, Pak. Makan siang tuh, bisa ya. Iya, Pak. Tuh, Pak, orang harus sakit. Jadi, Pak. Misalnya anak tuh. Susu. Yang sakit. Tikar. Iya. Tenda. Harus terdata. Baru Pak Jorong ke bawah. Jadi, Pak. Bisa kan ada beberapa posko, sudah ada lembaga-lembaga lain yang membawa bantuan termasuk. Tapi kok terdatanya bukan. Jadi kita pun Pak Jorong, dari Perjuangan, Peduli, posko dapur umum. Besok kita akan mulai masak. Hari ini kita bawa nasi bungkus. Ya Pak. Sekitar 500 bungkus, 200 bungkus ini. Kita akan distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi Pak. Jadi besok kita juga akan salurkan. Kita buat dapur umum. Ya Pak. Nanti titiknya nanti Pak Ketua DPC akan menentukan titiknya. Nanti Mas Hendi dan Pak Jorong dengan yang lain koordinasilah. Ada bantuan dari Pemda, ada bantuan dari kita juga. Mudah-mudahan ini insya Allah lah. Ya, besok insya Allah bisa lah melapangkan kondisi masyarakat yang lagi susah. Iya Pak. Kita peduli terhadap kerja ini. Itu barangkali. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ayo minum tuh. Kedatangan misalnya Pak Puan. Ya. Kebutuhan lah ya. Tiap apa yang kebutuhan tiba-tiba Pak. Ya. Ada 30. Ada apa? Ada runtuhan gunung. Runtuhan gunung. Iya, aye tampang beko. Ya. Itu yang kau khawatirkan ya. Makanya disikur pengungsian. Ah, tengok disikur pengungsian. Kau datarnya tinggi. Kau air batibo. Ada penyambutan sungai. Itu cerita itu. Makanya disikur pengungsian pengungsian. Tadi memang aye itu kete. Banyak aye kete. Persiap lampu yang kedua yang kacang kan. Ngete aye tuh. Kete aye tuh. Karuah. Wah. Arsitek yang membek stres. Bagi tambah di atas. Ah, di sini 400, namun masih banyak ini masih kurang agak 300 lagi. Ada tiga. Sini ada 60. Enggak, tadi saya kami bawa dari Pak. Baru 60 lah. 60. Siko lah. Ada orang yang banyak. Siko makan tadi ya lah. Masih kurang kita mau. Lah makan tadi Pak. Apunya genggam kajai. Ada dua caru. Kabel ada. Bensin ada. Belok kanan. Ada tuh. Kalau dari 54 belok mana kiri dia. Ada. Minyak juga kabel yang ada. Arah yang ke bawah. Kabel di rumah itu dulu, kabel rumah aduh enggak. Ini dia pengungsian banyak di sini. Siang kita nanti. Bu, sini ada 60, Pak. Perpal ada.